one shot on stage. What you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? This money buying new fame. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Wenzi di konten ASMR Minuman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat terus. Oke, jadi sesuai yang kalian lihat hari ini, gue bakalan minum teh kotak guys. Di sini gue beli 4 kotak. Kalau 4 botol, salah ya berarti. 4 kotak, yang pertama ini rasa lemon. Yang kedua ada rasa teh melati. Yang terakhir ini, gue gak tahu nih guys, ini rasa melati juga, cuman ini yang less sugar, jadi gak terlalu manis gitu. Dan ini salah satu requestan kalian juga, yang ini guys. Oke, jadi buat kalian semua yang pengen request, silahkan aja langsung komen di bawah sebanyak-banyaknya. Nanti gue bakalan buatin satu per satu guys, insya Allah ya. Kalau misalkan gue bisa, gue bakalan buatin. Dan sebelumnya gue pengen ngucapin thank you banget buat kalian semua yang udah support channel gue, yang udah like, komen, dan subscribe, yang udah stay sampai akhir. Intinya terima kasih banyak guys. Dan gue bakalan upload setiap hari jam 12:30 siang. Syukur-syukur gue bisa konsisten sampai bulan puasa nanti. Gue bakalan nemenin buka puasa kalian dengan minuman-minuman yang segar ini guys. Oke, jadi langsung aja kita bakalan siapin gelas-gelasnya terlebih dahulu guys. Let's go. Sisanya gue bakalan tuangin di tengah aja, karena ini gue bakalan mix dari semua varian. Oke guys, langsung aja seperti biasa sebelum kita minum, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sampingin guys. Nah, betul baju gue formal banget ya, udah kayak mau kondangan cuy. Aduh, kayaknya gelas yang pertama ini, tunggu dah, ini biar agak dingin ya. Ini gue bakalan tunggu sebentar guys. Ini kayaknya udah dingin. Ini gue bakalan aduk yang kita mix tadi guys. Sebenarnya ini ada dua rasa yang sama ya. Jadi gue udah nebak bakalan rasanya yang paling dominan mana. Kayaknya sih rasa lemonnya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cheers dulu guys. Cheers. Kalian bayangin nih, kalau ini tuh lagi bulan puasa terus lagi nunggu buka. Wah, parah sih ini. Bismillah. Mic-nya belum kepasang guys. Rasa yang paling mendominasi itu rasa lemon, udah ketebak banget sih. Oke, ini rasa yang original kali ya, rasa melati. Rasanya hampir-hampir kayak teh pucuk guys menurut gua. Cheers lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget cuy.
kalau minum teh sama soda-soda itu udah pasti dingin. Kalau yang kayak bentuknya susu itu nggak terlalu dingin guys, mungkin karena padat kali ya ininya. Ini yang rasa lemon kali ya tadi. Cheers lagi nih. Bentar, ada semutnya cuy. Itu dari mana sih? Kok tiba-tiba nyemplung ke sini? Bismillah. Oke, ini tinggal 2 gelas lagi. Ini udah dingin banget cuy. Wah parah sih, ini dingin banget. Asli, gue gak bohong cuy. Tuh. Kita minum yang mana dulu nih? Ini atau ini? Kayaknya yang ini dulu ya. Kelihatannya lebih segar sih. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir kayak permen karet cuy rasanya. Bukan. Leci. Permen karet lagi. Tinggal 1 gelas lagi nih. Taruh di bawah aja lah ya. Bentar guys. One more. Ini rasa melati yang gak terlalu manis. Sikat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi gitu aja konten hari ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah stay sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support gue dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kira-kira kita bakalan minum apa lagi nih selanjutnya? Langsung aja komen di bawah ya. Dan seperti biasa yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bahagia. Salam dari gue Wenzi. See you the next time. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking